Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat selalu ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah, serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Video kali ini saya mau bikin sambal terong ungu. Apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Dan untuk bahan-bahannya di sini saya gunakan 1 buah terong ungu, kemudian juga untuk bumbu sambalnya di sini saya gunakan segenggam cabai rawit hijau, kemudian juga ada beberapa buah cabai rawit merah, kemudian juga ada beberapa juga cabai rawit merah. Nah, untuk cabainya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bagi pecinta pedas banget, jika ini kurang pedas silahkan ditambahkan ya, sesuai selera masing-masing, karena setiap orang itu mempunyai selera yang berbeda-beda ya. Kemudian saya gunakan 4 buah tomat merah, 5 buah bawang merah, dan 1 butir bawang putih. Selanjutnya mari kita rebus bahan sambalnya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawitnya. Pokoknya kita rebus semuanya ya untuk bahan sambalnya. Nah, supaya cepat mendidihnya, supaya cepat empuknya, kita tutup ya. Dan sambil menunggu kita merebus cabenya, kita potong-potong dulu terongnya. Dan ini terongnya saya potong 3 ya, karena ini terongnya agak sedikit panjang. Kemudian setelah dipotong saya belah lagi menjadi 2 bagian. Kemudian setelah selesai dipotong-potong terongnya, langsung aja kita goreng ya. Dan ini udah saya panaskan minyak, kemudian kita langsung masukkan terongnya ke dalam penggorengan, lalu kita goreng sampai matang. Jangan lupa dibalik ya supaya matangnya merata. Kemudian kita goreng lagi sampai matang. Nah, ini terongnya sudah matang, kemudian kita angkat. Dan untuk terongnya sudah digoreng semuanya. Sekarang mari kita lihat rebusan bahan sambalnya. Nah, kebetulan di sini bahan sambalnya sudah empuk. Lalu saya matikan api kompornya, kemudian langsung saya masukkan ke dalam cobek. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh garam, sedikit penyedap, lalu tambahkan juga 1/2 sendok teh gula. Kemudian kita ulek. Thank you.
Nah, ini udah cukup halusnya seperti ini ya untuk sambalnya. Kemudian sekarang langsung kita siram dengan minyak panas. Kemudian kita aduk-aduk dengan ulekan sampai tercampur rata ya minyak sama sambalnya. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan terong yang sudah kita goreng tadi ya. Lalu kita tekan-tekan dengan ulekan supaya bumbu sambalnya meresap ke dalam terongnya. Nah, kita tekan-tekan seperti ini ya supaya terongnya agak gepeng dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam-dalamnya. Dan ini dia sambal terongnya sudah jadi. Ini enak banget, mantap banget, pedasnya juga pas menurut saya ya. Dan jika teman-teman masih ada yang kurang untuk sambalnya, bumbu-bumbunya silahkan ditambahkan ya sesuai selera masing-masing. Nah, cukup sekian dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.